Guys, aku ingin berterima kasih pada kalian semua yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan Panitia Muswil Ipkindo DPW Jawa Barat 2019. Melihat kalian semua hadir di sini, sama-sama berseru untuk memajukan kehutanan Indonesia. Korsa kami Ribawan Ipkindo Jawa Barat. Salam hangat Jabar. Rasanya ada getar-getar yang menguatkan jiwa korsa kita untuk tetap berjuang melestarikan hutan, sejahterakan masyarakat. Dengan resmi saya akan dibuka. Bahagia rasanya menyaksikan kepala dinas kita duduk bersanding dengan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Kepala BP2 SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Silaturahmi seorang pemimpin dengan masyarakatnya itu tak diperlukan. Dalam silaturahmi terbangun hubungan emosional dan saling memberikan informasi satu sama lain. Apa yang sedang ditunggu oleh insan-insan penyuluh kehutanan di Jawa Barat? Bagaimana tingkatan penyuluh ini menjadi wadah buat penyuluh kehutanan? Penyuluh masih berkoordinasi di tingkat apa? Oleh karena itu penyuluh harus solid. Penyuluh kehutanan itu tidak terlepas atau merupakan sebuah subsistem daripada pembangunan LHK, pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Tidak bisa terlepas. Dia berada dalam satu garis tadi yang disebutkan oleh Pak Wagub. Dan khususnya berorientasi kepada mengenai masyarakat di dalam maupun di luar kawasan hutan. Seperti yang diserukan dalam Mars seruan rimba, kita duduk bersama di sini untuk menyatukan hati, menyamakan persepsi, untuk menata langkah-langkah ke depan pembangunan kehutanan di provinsi kita tercinta Jawa Barat. Penyuluh adalah simpul koordinasi implementasi kegiatan di tingkat tapak. Oleh karena itu penyuluh harus punya kemampuan, harus punya pengetahuan dan punya wawasan yang bagus. Para penyuluh, mohon tingkatkan pengabdian di tingkat lapangan bersama-sama dengan seluruh aparat di tingkat lapangan dan indikatornya masyarakat sejahtera. Hari ini pendahulu telah menunaikan tugasnya dan sang penerus bersiap basmalah, bekerja giat, tulus ikhlas, lillahi ta'ala, mewujudkan hutan lestari, masyarakat sejahtera.